Laptop murah dengan tablet murah. Ini harga dalam RM1,200 laptop ni, yang murah ni. Yang tablet ni harga dalam RM800-700 macam tu. Agak-agak kan untuk keperluan zaman online sekarang ni, untuk buat kelas PDPR lah, untuk buat live streaming, simple live streaming, nak video call, nak buat kerja-kerja dokumen yang simple, mana lebih berbaloi dari sudut harga dan dia punya practical, dia punya kegunaan dia, mana pilihan yang lebih optimum? Dalam video ni kita akan eksperimen, adakah laptop yang murah lebih berbaloi ataupun tablet yang harga lebih rendah daripada laptop lebih berbaloi. Okay, jom. Okay, first disclaimer, video ni saya bukan nak buat perbandingan laptop yang boleh edit video properly, buat animation, compare dengan tablet yang murah, bukan. Saya nak compare benda yang murah, laptop murah dengan tablet yang murah. Sebab untuk niche product macam ni, kita tak guna kerja berat. Biasanya orang akan guna untuk PDPR, untuk budak-budak guna, untuk media consumption kita, YouTube, Facebook, benda-benda yang ringan lah senang cerita. Untuk buat penilaian ni, saya akan bagi markah untuk setiap part penggunaan kita punya device ni, tablet ataupun laptop ni. Start daripada buka, turn on. Okay, saya turn on sini dan turn on sini. Okay, nampak? Ini kalau kita guna device macam tablet ni, memang instant untuk turn on. Kalau komputer, memang take time. Okay dah, laptop dah terbuka, tablet terbuka. Untuk turn on dan turn off, saya bagi markah untuk tablet adalah 5/5. Kalau laptop yang murah ni, saya bagi markah 1/5. Nak buka turn on dia. On off ni saya bagi markah maksimum 5. Sebab bagi saya, instant wake up ni sangat-sangat penting kalau kita nak kekal produktif. Kalau komputer biasa, kan kita nak buka komputer tu take time kan, lama kan. Kita sebenarnya boleh buatkan kita rasa malas sikit nak buka komputer sebab kita kena tunggu lama. Kalau macam tablet ataupun laptop yang jenis yang kita buka atau instant buka, sebenarnya itu memberi kesan pada kita punya productivity. Sekarang saya nak test pula part kita browsing. Kita guna kita punya browser, kita buka media sosial, kita buka kita punya YouTube, nak tengok feel dia macam mana. Contoh, sini ada browser. Dua-dua ni ada browser. Okay, saya buka Facebook. Nampak tu? Take time dia nak loading Facebook pun. Baru keluar Facebook saya. Tengok, scrolling pun agak laggy bila scroll. Okay, kita boleh buka tapi scroll still lag-lag sikit. YouTube. Contohlah, saya tengok satu video ni. Video boleh tengok tapi itulah, tak smooth sangat. Kadang-kadang tu ada tersangkut. Kalau kita sambil buat tengok video ni buat benda lain, memang akan nampak dia punya delay dia tu. Sambutan Hari Keputeraan Agong ditangguhkan. Contoh. Itulah. Slow. Boleh buka tapi memang slow. Sekarang kita tengok tablet. Okay. Ini tablet harga RM800. Yang ini harga RM1,200. Laptop murah. Sekejap, saya nak tengok artikel apa tadi ni. Sambutan Hari Keputeraan Agong ditangguhkan. Sama macam belakang ni. Ini delay kat laptop ni. Laptop murah ni. Okay. Dekat tablet, lancar. Okay, itu bab artikel. Kalau kita tengok video, kalau tablet kita tak payah buka kat browser kita. Kita boleh buka terus dekat app dia. Video lancar, tak ada masalah. Kalau kita compare dengan yang laptop murah ni, play video pun lag. Harga RM1,200 punya laptop. Facebook pun okey, tak adalah terlalu lancar, still ada lagi-lagi sikit. Tapi sangat-sangat improve berbanding kalau buka dekat laptop murah ni. Nampak ni, nampak saya scroll pun, ya Allah, lagi-lagi. Ini okey je scroll. Untuk speed, saya nak bagi full mark adalah 10. Laptop murah ni saya boleh bagi markah dia dalam, saya bagi 3/10. Tablet harga RM700-800 ni saya bagi dalam, kalau 6/10 tu agak tinggi, 5 lah, 5.5. Sekarang saya nak bagi markah part typing. So typing ni adalah satu input yang penting untuk kita connect pada dunia luar ataupun kita buat kerja. Typing ni sangat-sangat penting. Okay, saya buka dua-dua ni typing test punya website. Saya akan test type dekat sini selama 1 minit dan saya akan compare dengan 1 minit saya type dekat saya punya tablet ni. 55 WPM. Tak adalah laju sangat, bolehlah lebih tinggi sikit daripada average. Okay.
Ni WPM saya 31 tapi ada mistake. Banyak mistake dalam 7 mistake typo saya. Saya dapat dalam 24 WPM. Ini 24, ini saya dapat 55. Itu untuk typing, memang for sure lah. Proper keyboard akan menang kalau kita compare dengan tablet yang kita tulis dekat screen saja. Tapi tablet ni kita boleh je cocok keyboard. Cuma saya nak test ni direct kita type dekat screen lah. Compare screen dengan keyboard, proper keyboard akan menang. Laptop murah ni saya akan bagi markah dalam 3. Tablet saya bagi 1. Kalau nak keyboard markah full 5, itu jenis laptop macam MacBook Carbon X1. Ah, itu keyboard jenis yang level yang markah boleh bagi 5. Sedap. Yang ni saya boleh dah bagi 3. Then saya nak test pula dia punya navigation. Kalau biasa laptop kita akan navigate gunakan mouse. Kalau tablet kita akan navigate menggunakan touchscreen. Cuma kat sini saya akan dapat satu pen. Sebab ini jenis Samsung Tab S6 Lite. Ah, ini saya dapat daripada Mona Lisa. Nanti saya akan letak link ni kalau korang nak usia ni. Okay. Ini saya akan tengok guna touchscreen sambil guna pen. Itu dia punya additional input. Kalau dekat laptop yang ini, memang pakai mouse. Untuk laptop, touchpad macam biasa. Kita boleh scroll gunakan dua jari ni. Scroll up, scroll down. Kita boleh multitasking untuk tukar dia punya desktop. Desktop 1, desktop 2. Tapi itulah, dia punya space tak besar sangat. Biasa yang murah ni memang dia akan bagi yang kecil saja kita punya touchpad. Tapi okeylah. Bolehlah. Saya bagi 3/5. Yang ini saya bagi 3/5. Cuma dekat tablet ni for sure lebih interaktif. Kita boleh senang nak navigate. Pakai touchscreen saja kita boleh sentuh je part mana yang kita nak tengok. Touchscreen memang lebih mudah kita nak navigate. Nak tengok media ke apa kan. Contoh saya guna OneNote ni untuk tulis nota lah. Nama saya Wan Muhammad Syafiq. But input ni untuk tablet saya boleh bagi 4 lah. Sebab ini siap pen sekali, saya boleh bagi markah dia 4. Laptop kita pakai mouse saja, adalah dia punya, dia boleh support sampai banyaklah gesture dia boleh support. Tapi saya bagi 3 lah. Dia punya touchpad tak adalah sedap sangat. Size dia kecil. Dia punya, kalau kita buat multitasking, kita guna macam-macam gesture dia pun effect tau, tak sedap. Sebab komputer ni dah jadi slow dah. Sekarang saya nak test dia punya video call. Okay, nak tengok mana yang lebih reliable, komputer ataupun tablet. Okay, kalau saya compare kualiti lah antara tablet yang ini dengan laptop ni, kita boleh nampak beza banyak sangat. Yang tablet ni lebih cantik kualiti video dia berbanding saya punya laptop ni. Laptop kalau murah ni dia punya webcam memang tak cantik. Okay, sudah 1 jam berlalu. Lebih lah, 1 jam lebih. Saya nak check saya punya, sebab saya dah cocok plug siap charge sekali saya punya tablet ni. Dan komputer saya pun saya charge juga. Saya rasa komputer saya agak panas. Komputer agak panas. Tablet ni suam-suam sikit je. Tak panas. Kalau handphone saya 1 jam live dah mula memang panas lah. Ini maintain je. Sebab dia punya, first dia punya processor tak laju sangat. Bila processor tak laju sangat, dia akan kurang power. Bila kurang power, kurang haba. Kalau handphone mahal macam ni, dia punya processor laju, gambar dia cantik. Dia laju, dia cantik, tapi dia hasilkan banyak haba. Sebab tu handphone baru, dia panas kalau kita gunakan kamera. Kalau yang ini tidak. Sejam lebih saya bercall antara dua ni. Bervideo call antara ini dengan ini. Laptop ini, bawah ni dah panas dah. Yang ini tidak. Untuk video call, saya bagi markah penuh 5 lah. Ini dapat 4. Tablet ini dapat 4. Yang laptop murah ni saya bagi 2.5. Then, saya nak bagi markah bab dia punya portability dia tu. Dia punya mudah untuk dibawa. Saya bagi 3 markah lah. 3 markah maksimum. Ini saya akan bagi markah 3/3 untuk tablet. Untuk laptop ni saya bagi markah, dia still portable, 2/3. Okay, ini pula untuk software. Ini Microsoft Word, ini Microsoft Word. Ini untuk mobile punya Microsoft Word. Ini yang proper desktop. Memang tak lawan. Kalau Word dekat, contoh dekat kita punya tablet kan, kita akan dapat version mobile tau. Dia bolehlah buat kerja-kerja Word. Tapi
dia punya tools dia tu limited. Nak buat karangan ke apa kan, boleh je, tapi itulah, dia punya fungsi tu limited. Kalau kita compare dengan proper computer, walaupun ini murah, walaupun ini slow, tapi kita boleh buat proper kerja. Kalau guna Microsoft Word ni memang full featured punya, ada macam-macam tools kat sini. Semuanya kita boleh guna tanpa masalah. Software eh, dia kebanyakan apps ada je dekat kita punya tablet. Tapi ada beberapa aplikasi yang tidak full featured punya aplikasi. Dia tak boleh lawan komputer. Kalau macam Zoom, Google Meet, itu semua okey. Facebook semua tak ada masalah. Tapi macam Microsoft Word, ada kekangan sikit. Tapi, kena tengok balik kita punya tujuan komputer ni. Sebab kalau komputer ni untuk budak-budak belajar kat rumah, budak-budak tak guna fungsi-fungsi yang advance dalam kita punya Microsoft Word. Jadi boleh saja kalau kita nak guna Microsoft Word yang mobile punya. Bab software, saya bagi laptop ni, walaupun laptop ni slow, still kita boleh install macam-macam. Saya bagi markah 5/5. Untuk tablet, saya bagi markah, kalau target market tu orang profesional, saya akan bagi markah dia 2/3 macam tu. Tapi sebab bila saya tengok target market tu maybe budak ataupun orang yang just guna, yelah, sebab barang murah, dia takkan guna benda heavy sangat, saya boleh bagi markah 4. 4/5, 5/5. Okey, ini pemarkahan yang saya bagi tadi. Fungsi, dia punya tablet dan kita punya laptop. Untuk on off, tablet dapat 5, laptop dapat 1 sebab laptop leceh nak buka, lambat. Performance, saya bagi 5.5 untuk tablet. Laptop saya bagi 3, yang laptop murah ni. Navigation, saya bagi tablet 4 sebab mudah nak pakai touchscreen macam ni. Pakai touchscreen senang dan saya boleh guna pen. Bukan untuk ni, ini tablet yang mahal lah. Yang tadi saya guna tablet murah. Saya bagi 4. Dan laptop saya bagi 3 sebab dia tak apa-apa smooth sangat kita nak navigate sebab dia slow. Dan juga dia punya mousepad dia kecil je. Okay, video call saya bagi tablet 4, dia boleh tahan lama dan gambar dia agak cantik. Laptop gambar buruk dan laggy. Sebab tu saya bagi 2.5. Okay, portability saya bagi markah 3 untuk tablet, laptop saya bagi 2. Software, apps, untuk tablet saya bagi 4, laptop saya bagi 5 sebab laptop boleh cover banyak sikit. Okay, ini laptop murah eh, bukan laptop mahal. Dan last sekali, harga. Markah penuh 5, saya nak bagi tablet ni harga per performance eh, saya bagi 5/5. Dia punya harga RM700, tapi performance dia bagus. Ini tablet tadi tu, Samsung ni. Ni, Samsung Tab S6 Lite. Cun, dapat pen. Pen dia ada pressure sensitivity pun okey, boleh lah, tak adalah jenis pen mahal. Apple Pencil ni lagi power lah. Tapi ni okey lah, dapat pen yang okey. Harga dalam RM800 macam tu, dapat macam-macam, boleh buat kerja macam-macam. Sebab tu saya bagi markah full 5/5, berbaloi. Laptop yang ini, laptop ni tadi, harga RM1200 macam tu. Ada macam-macam brand kita boleh pakai. RM1200 tapi banyak kelemahan dia. Saya bagi 3 lah. 3/5. Okay, tablet dapat markah 30.5. Okay, 19.5. Kalau per 100%, ini dapat markah, full mark adalah 38. Ini dapat markah dia 80.2. 51.3. Ni markah dia. Kalau peperiksaan, 80 ni kira markah A. 50 ni kira markah, apa lah? D eh. So, kesimpulan. Laptop murah dengan tablet yang harga kira murah agak lah, dalam RM800. Yang tablet ni lagi murah daripada laptop yang murah. Kalau tablet yang sangat murah, harga dalam RM400 macam tu, itu bagi saya terlalu slow. Problem sikit, saya tak suka yang itu. Ini dapat markah 80%, ini dapat markah 51% untuk laptop murah ni. Bagi saya, tablet lebih berbaloi berbanding laptop yang murah. Nak buka Facebook boleh buat laju, nak buka YouTube boleh laju, kita nak baca artikel pun lebih mudah dekat tablet, senang nak bawa, bateri lebih tahan lama, siap ada pen support lagi, touchscreen, nak Google Meet tak ada masalah, nak Zoom tak ada masalah, boleh video call lama-lama, tak berapa nak panas sangat, ringan, banyak part dia menang. Cuma kalau nak kata laptop ni, dia menang dekat keyboard lah. Menaip akan lebih sedap dekat keyboard. Webcam tak cantik, ada laggy-laggy. Nak buat video call slow, nak baca artikel pun leceh, nak scroll Facebook pun tak sedap. Tengok video YouTube pun slow. Perbandingan saya buat ni untuk compare yang jenis murah ni tau. Jangan salah faham compare dengan laptop biasa. Sebab kalau compare laptop, contohlah laptop macam ni, harga yang beribu-ribu ni, confirm saya akan pilih laptop ni untuk buat kerja berbanding tablet ni.
Kalau korang nak ujian, nanti saya akan letak link kat bawah. Boleh beli dekat Mona Lisa. Sebab Mona Lisa yang belajar saya tablet ni. Okay, itu saja. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat. Subscribe YouTube Berani Buat. Saya Muhammad Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.